Jika kawan-kawan kamu mengatakan bahawa Harakah Muqawamah Islamiyah adalah kumpulan pengganas, bagaimanakah pendirian kamu dan apa hujah kamu menolak dakwaan mereka? Ini antara soalan yang saya tanya kepada anak-anak baru-baru ini. Harakah Muqawamah Islamiyah bukan kumpulan pengganas. Ia tidak sama seperti kumpulan-kumpulan pengganas lain yang kita kenal di arena antarabangsa disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Pertama, gerakan itu hanya beroperasi di Palestin. Agendanya hanya satu, iaitu untuk membebaskan tanah air mereka daripada penjajahan, penjajah yang menjajah tanah air mereka. Mereka adalah kumpulan pembebasan tanah air, bukan kumpulan pengganas. Keduanya, gerakan itu aktif berpartisipasi di dalam proses demokrasi dan pernah memenangi pilihan raya di Gaza. Kerajaan United Kingdom sendiri bekerjasama dengan gerakan tersebut dari semasa ke semasa sehinggalah sudah tidak ada lagi apa-apa kepentingan untuk kerajaan UK, lantas kumpulan itu diklasifikasikan sebagai kumpulan pengganas. Ketiganya, gerakan tersebut juga berkali-kali menawarkan kepada kerajaan Israel solusi damai dengan beberapa tuntutan asas. Yang pertamanya, memberhentikan penempatan haram, membebaskan tahanan-tahanan yang ditahan tanpa sebarang kesalahan di dalam penjara Israel. Dan yang ketiganya, mengizinkan pelarian Palestin di serata dunia untuk pulang ke tanah air mereka. Tetapi setiap kali, sama ada gerakan ini atau gerakan sebelumnya seperti PLO, menawarkan solusi berbentuk demokratik secara damai, Zionis akan bimbang. Mereka tidak mahu orang Palestin menjadi orang yang demokratik dan aman. Mereka mahu mengekalkan imej orang Palestin sebagai orang yang ganas, dan kerana itu mereka melakukan pelbagai bentuk provokasi untuk menimbulkan kemarahan agar lahirnya sebab orang Palestin bangkit melawan secara agresif demi untuk mengekalkan naratif mereka bahawa yang ganas adalah mangsa dan bukannya mereka selaku penjajah yang menjajah, membunuh dan menghancurkan segala-galanya. Berhati-hatilah, teruskan mencari maklumat agar kita tidak terperangkap di dalam propaganda mega kumpulan penjajah paling jahat dalam sejarah manusia yang sedang bermaharaja lela di bumi Palestin yang ada pada hari ini.